Saya ni bukan nak naik gerobak, nak isi sementara Datuk Patugong je. Kena ingat bahawa Tok Nenek kita, rakyat Kelantan Tok Nenek kita dulu-dulu berpesan kepada rakyat Kelantan, siapa sahaja yang perintah negeri Kelantan, mu jangan gosip tiga perkara. Tok Nenek kita pesan ni, jangan gosip tiga perkara. Perkara pertama, mu jangan kaca tanah air rakyat. Kalau mu kaca tanah air rakyat, rakyat akan tolak kerajaan Tan. Kerana tanah adalah maruah rakyat. Mu gada tanah rakyat, mu gada maruah rakyat. Mu jual tanah rakyat, mu jual maruah rakyat. Mu pajak tanah rakyat, mu pajak maruah rakyat. Tuan-tuan adik kakak, sedarlah. Tanah yang dipajak kepada dua pemimpin di AP Perak, dua orang dengan ngih tu, 10,000 ekar dengan nilai yang pajakan hanya 100 hingga 150 ringgit setahun sahaja. Dan itulah keras letak maruah, nilai yang maruah adik kakak sekalian. Sekarang ini kosong duduk atau gapa. Dalam kita satu hati, kita nak gelombang merah, kita nak tukar. Kita nak gelombang merah, kita nak tukar. Kita nak gelombang merah, kita nak merah. Kita nak gelombang merah, kita nak tukar. Kita nak gelombang merah, kita nak tukar. Ada kakak, kita lagi. Pada 2002 tahun 2011, Datuk Pan telah melancarkan melalui gerakan pemuda, gerakan yang dinamakan Gelombang Merah. 2009, Gelombang Merah dilancarkan dan kita bergerak dengan semangat Gelombang Merah. Datuk Pan pesan, Gelombang Merah ini, merah adalah darah, merah adalah maruah, merah adalah berani, merah adalah perpaduan, merah bukan perbalahan. Dan setahun selepas Gelombang Merah, orang-orang UMNO di Kelantan bersatu, ketua-ketua di peringkat bahagian bersatu. Pada 5 hari bulan 4 setahun kemudian, 5 hari bulan 4 2012, NGO telah bergabung melancarkan satu gerakan yang dinamakan Gerakan Tukar. 5 hari bulan 2 2009, lancar Gelombang Merah. 5 hari bulan 2 2012, lancar Gerakan Tukar. Dan minggu lepas, 5 hari bulan 2 2013, genap setahun tukar dan genap 2 tahun Gelombang Merah. Adik kakak, bayangkan apabila rakyat melalui NGO bersatu dengan parti yang membawa Gelombang Merah, insyaAllah kekuatannya akan makin kuat. Kekuatannya akan menjadi satu. Rakyat akan bersama dengan pimpinan parti. Rakyat akan sedar. Rakyat akan Gelombang Merah. Rakyat akan tukar kerajaan PAS Kelantan. Demi rakyat. Okey. Abang Mak, bersedia Abang Mak?